Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amakayu, sahabat hiking, trekking lintas alam. Hari ini agak kesayangan ini. Dari hari ini langsung aja run menuju ke arah Gunung Lompong. Hari ini run setnya di Delas, Purbalingga. Kita langsung menuju ke arah Gunung Lompong. Mana ini? Peserta masih di belakang. Ini perjalanannya di ada perkebunan ini apa Lombok? Cabe kok Lombok. Padahal itu Inggil. Ini pintu masuk kemana ya? Ini udah mulai trek tanah. Ini lagi dari depan masih bertiga sama Moa. Ini peserta paling-paling ya melambat di sini. Ini batu-batunya seperti yang di kawah Gunung Slamet ya. Seperti ini karakternya. Oke ngap, oke Moa lagi. Itu kakinya keserimpet sama Moa, enggak ya? Ini trek ini kan zamannya SMA ya, waktu itu saya penerimaan tamu ambalan menuju ke Gunung Lompong. Oke, kita langsung menuju ke treknya Gunung Lompong ya. Ini langsung belok ke arah kanan. Ya. Oke, duo hair sudah berada di depan karena memang hari ini kebersamaan. Ini dukani mau nih kok dukani pak? Monggo. Jalur nih. Nggih, jalur nggih. Nah, semula yang detail. Mau senang ini kok dolanan nih kok. Oke, mulai naik ini. Mulai melambat juga untuk mengatur irama. Dek, 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 dek. Oke, itu terlihat pesertanya sudah banyak yang naik ya. Jadi suasananya di kebun kol ya, sama sawi. Ini kol kobis. Ini cabe ya. Lombok ini. Lombok hijau. Bener-bener pasang.
Sinten. Kita variasi trek ya. Variasi trek menuju ke Gunung Lompong. Karena ini kebersamaan, jadi carinya yang treknya yang nyaman lah. Itu bentar lagi puncak ya, Kang Amakayu. Ada tiang listrik di situ. Jadi ketemu jalan. Oke. Kita tinggal satu tanjakan, ini akan ketemu jalan yang melingkar-lingkar. Itu menaranya udah kelihatan. Dulu zamannya hiking Pramuka ini jalan-jalan ini dilalui. Itu ada banyak trek di sana. Sini, ini ada lembahnya. Oke, udah ketemu jalan menuju ke puncak. Ini ketemu sama mbak-mbak Purwokerto. Ketemu mbak-mbak pakai motor dua itu. Yang satunya nggak ada boncengannya, aku bonceng apa ya? Tegak. Ini hebat ini Mbak Ayu satu ini. Lama nggak jalan-jalan tapi nyalip biher ini. Ya ini Mbak Ayu Yani. Ini Mbak Ayu Ita juga udah nyampe. Mbak Ayu. Ya Mbak Ayu. Jadi ini puncaknya ya. Kalau mau berkunjung ke puncak bisa langsung. Ini awannya nih. Awannya bagus banget nih. Seperti airnya mau tumpah ini. Jangan dulu lah ya. Kita kalau hujan-hujanan pagi-pagi memang seger tapi ya. Wah, Pak Pur. Wah, ini Pak Urianto hebat. Ini Mbak Ayu Puji juga hebat. Kang Rudi juga sudah nyampe. Jadi ini trek-treknya milik mereka ini. Trek-treknya milik mereka ini. Jadi saya kalau di sini, ini kecil sama. Pak Selamat, Kang Amin, Kang Amir, Jingjing. Nah ini treknya milik mereka ini kalau. Gunung Lompong. Ya jadi terkenang ya waktu saya masih di peserta itu di sana dihajar itu gunung itu. Singgarane Gunung Keliren di Gunung Kelire. Mana ya? Cijine. Oh gue. Itu Gunung Kelir itu. Ah ini. Oke. Okay. Ini dopingnya dia ini ya. Dopingnya masih ini juga masih ini. Aku bawa. Ini ayo siji enggak sanggup mengko bae. Engko patut. Ki siki nek sing anyar ki pergi kiri kiri lho orang biasane. Ngomong dune kandang ayam ya Mun. Ya, waduh mbak yang kanan. Mereka lagi suplai energi, baru dihajar naik. Ayo. Ini hari ini saya bersama yang hari Kamis kemarin, saya nggak jadi ikut. Mohon maaf. Kemarin terlalu sibuk. Ya. Ini kita pakai jalan yang kayak obat nyamuk ya, melingkar-lingkar. Aku cerita dong lagi SMA Madan dong SMP ya lagi Madan ya halus ya. Ini menuruni Gunung Lompong. Saya kepengen tanya kenapa diarani Gunung Lompong, apa banyak lompongnya Pak? Dulu mungkin ya. Dulu ya, ya. Oh sekarang kan banyak kan ladang. Jadi lompong tidak begitu menghasilkan, jadi ditamani bermacam-macam. Sekarang ada jagung, ada apa itu anu apa pelok, macam-macam lah. Ini bentar lagi jalan raya ya. Ini jamnya sudah gret-gret. Kenapa nih? Mungkin ada ritme juga ya. Iya. Ini kita belok ya. Belok. Belok ke arah jalan. Nah ini. Ini treknya milik dia ini. Trek iki metu milik, Dok. Ora dhewe kok tanduk maring ana. Maring ngon ayam. Tanduk lah. Menune. Menune
Kabudek. Loh? Mamasnya ditinggal, Mbak? Mamas Pur. Ini runner ini dua ini. Ini belakangnya juga semi-semi runner ini. Ini adalah dia itu suka banget sama durian. Ini penggemar durian. Ayo jalan. Ya. Ya. Apa? Sip. Ini Hazer senior ini. Pagi. Ya. Pokoknya tadi itu paling tinggi, jangan khawatir, udah nggak ada naik-naiknya. Sekarang turun ya. Ya. Tapi nanti melebar ke arah kandang ayam. Ya, siap. Tapi tadi enteng lah ya, buat ini ya. Enteng lah. Ya. Ini Kang Freddy ya. Kang Freddy ini. Ya. Ya, ini Bu Betlita. Ya. Oke, ini tinggal yang di belakang itu para mekayu belum kelihatan. Ini juga ada pasangan heser kuat ini. Ini pasangan heser kuat. Turun ke sini, hati-hati mok licin. Ya. Hati-hati mok licin. Trap-trapan. Nah, itu seragam yang resmi itu sudah kelihatan semua itu. Mungkin para mekayu juga di situ ya. Ini heser senior saya ya. Kang Sungkono. Pak Sung. Ini heser senior, ini guru saya, Suhu. Suhu ini. Suhunya aku ini. Ini yang punya Gunung Slamet ini. Iya, iya. Ya. Oke, ya, oke. Awas turunnya licin. Ini ada dua mekayu, empat. Mekayu saya ini belum kelihatan. Oh, di tut belakangnya. Mereka sepertinya tanjakan kayak gitu itu nggak ada masalah tadi ya. Kecil lah ya. Sesuai irama jantung lah ya. Awas turunnya agak mok licin, pelan-pelan. Jadi sepertinya mereka nggak ada yang ngah-terengah-ngah. Nih, apalagi ini, ngik-ngik. Mulai. Gimana untuk BNI? Ini Pocan. Masih ada? Iya. Lu. Hari ini pada pagi-pagi. Berit. Nah, ini kita nyabrang ya. Jadi waktu trek hari Kamis munculnya dari sini. Ya, nyebrang. Tanduk itu kandang ayam turun. Ya, kita langsung nyebrang ya menuju ke kandang ayam itu. Akhirnya saya bersama dengan tim inti ini Her, Kang Bangun sama Huda. Kemarin kita cuma bertiga di treknya Curug Cipendok ya. Hari ini kita ya. Gawangnya jembatan enggak, pringin 5 aja telu tok. Wah, ini apa? Wah, logonya apa? Under Armour. Nah, Under Armour. Ini dua-duanya pakai Under Armour ini. Hey. Kayak malah nasi. Ini runner ini. Ini kadang-kadang runner. Ini runner ini. Wilan sama Pak Holiang. Tapi hari ini kita plesir ya, nggak lari-lari lah. Plesir. Ya, kita habis dari sana tadi ya. Tower. Ya, tower. Kata Ligijo itu BTS. Sampai. Akhirnya jam. Lagi. Ya, sip. Udaranya segar. Om Amin di mana? Udah di depan. Kita udah nyampe di kandang-kandang ini ya. Cuacanya seperti mau hujan ini. Kabut ini. Ini tanaman. Iya. Ini ada ayam, ini ada tanaman apa. Lupa kemarin apa kok ini. Apa ya? Apa ya, Dak?
kelalen wingi. Ini nek ora kae. Mirca ya apa? Melon iki merambat. Oh. Nek ora semangka. Iya. Jadi hari ini timnya BNI ada yang kurang fit, jadinya suruh balik waktu tanjakan tadi di Gunung Lompong. Yang sisanya mungkin bisa turun di jalan aspal pulang. Ini suasananya sudah berkabut, enak ini, seger. Ini akhirnya di bawah arahan tim Jingjing, tim Purbalingga, menuju ke arah Gunung Slamet ya. Ini asik ini, berkabut. Wah, suasananya sahdu ya, kabutnya. Ini cabai yang sudah dipanen. Ya. Iya. Betul, perjalanannya paling enggak 1 jam ya. Nah, mudah-mudahan Palawi jalannya bener tadi. Iya. Burung, ya kangen karang jengong ini sih lumayan. Tapi mobil gede sih wah inilah. Ini enak banget nih, dingin-dingin udut ya. Mantap ini. Tapi sayang itu putih ya. Padahal kalau yang apa? Bangsane seribet dari kretek bagus, enak. Monggo. Ya. Iya. Ini langsung menuju ke arah trek kiri lagi ya, menuju ke arah kiri. Kopi aja sampai sini deh. Padahal jalannya standar loh. Iya. Ini apa ini? Tomat? Tomat. Ini kol. Kopis. Ini bunga di tepi jalan. Seperti yang disukai oleh Kang Yoyong ini. Bunga di tepi jalan. Ini cili-cili buat. Lombok melimpah. Ini lombok hijau. Ini lombok hijau ya. Tinggal petik. Kalian nggak kelihatan ya, tertelan kabut semua ini. Info super udah masuk ke aspalan. Wah, oh, ini seledri nih. Ya. Tambah gini-gini di sate pintenan. Murah nggih. Oh, nggih. Bagus banget ini. Oke, kita lanjut menuju ke arah aspal kampung ya. Ini kelihatannya semuanya tertelan kabut nih. Sinematik. Dia enggak tahu mau aku. Jangan. Tapi kan orang ngidekin ibu. Kepentingan buat ngidekin ya. Ini aku mbak kayunya, ini aku ngomai kulo. Kadang-kadang kayak gini nih ya. Kelihatannya sih Mbak Kayu ini pendiam ya. Sekali ngomong, wis. Masa hawa kelon. Ini nih.
Nanti aku omongin kowe ini lah. Biar ada respon gitu loh. Kayak kowe diomong awak kok masuk kali. Bakal ya itu. Kere par kecas. Kibar jejak, kibar ngecas. Ya. Tapi kan kita di atas sudah ngecas. Tinggal turun untuk jalan. Aku mau lihat makayu-makayu pada panen lah. Nih. Nih. Makayu-makayu panennya panen seledri. Nih seledri. Betul ya. Ya, ini bagus. Saking jam pinten iki wau niki. Wah, sip. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo. Prokerto Bu, kota, gih, monggo, gih, mau dibilang ini. Nah, kita mau ketemu truk yang kemarin sungai, enggak melipir. Kue harus kita jalan wis dagu mereka nopi. Kita jalan sini tengah nasi aspal. Tadi tanjakan kayak gitu mereka sekecil lah ya. Ini yang runner aja santean, berarti mereka hari ini hanya plesir ya. Sinematik ini, sinematik. Iya. Itu yang tadi ngomong hawa kelon itu. Itu. Filippo yang ngajarin. Misalnya sih pada gugu penara Bali. Oh itu pelarinya itu. Push. Dalane mulane sih cering bodol iki kowe. Melayu-melayu. Sarap Bali. Kalian kenapa sih malah kesalip aku? Kesalip lagi. Salip-salipan. Ini Gunung Selamatnya di sebelah kanan ya. Wish. Wish. Ayo, ini bakayu satu ini nyalip. Nih. Bener lah kan? Ya put. Urutannya kan mau gitu. Gunung jalan aspal gitu mungkin. Ini udah ketemu jalan raya menuju ke arah Cafe Guma ya. Nanti kita tinggal menuju ke arah bawah kiri ya. Nah, ini masjidnya, ini kan nanti melingkar ke arah kiri, turun. Ini pendakian Gunung Selamat via Gunung Malang. Jadi untuk pendakiannya Purbalingga sebenarnya hanya milik ini ya. Jadi Gunung Malang pendakian yang dari Kabupaten Purbalingga. Kita ke arah kiri ya, ke arah finish saja karena ini jalur pendakian Gunung Malang. Ini ada kafe yang lagi viral ya. Cafe Guma.
akhirnya kita berdua menyalip mereka itu. Nah, ini kafe Gumanya di bawah. Kita turun ya menuju ke arah Ransite kembali. Ini udah melingkar ke arah kiri dan menuju ke arah finish. Nah, ini kita udah nyampe Guma. Wah, ini security-nya udah lengkap nih. Kameranya udah pakai CCTV. Ya. Stabil ya. Ini mereka pada menyanyi nih. Oke, rumah singgah Kali Urip Serang. Mereka menawari kita menyanyi, nanti ya kelamaan. Ini kalau ke sana masih di pasar ya, masih pasar Pratin menujunya. Kalau ini nanti mendekati ke arah finish ya. Ujar gue kayak mau ke singgawa nanas malah Siva loh. Dapat hasil bumi. Nih, kemarin aku di sana Pak pesta durian. Nanti tinggal pesta nanas ini. Emang lebih baik. Kowe bicara mau. Ijo. Udah nyampe Sekar Bintang. Ini Sekar Bintang ya. Kita biasanya turun dari sana itu, bukit itu tuh. Iya, Podang Mas. Kemarin buat naik dah kemis dah. Iya. Kayak gini ini masih asli nih. Dulu atapnya seng. Ini bagus. Iya. Oh, udah enggak ini ya. Buat gudang. Ori. Gak usah pakai ini lah, yang harus ini. Ori. Matrun. Ini ada Timor. Kakek gula ge. Ini siapa ya sing bocor? Apa? Sing bocor siapa ya sing kejedot? Sing pas terakhir nang ini. P3K telat. Ini kafe baru sudah jadi ya. Oh, itu di bawahnya ada kayak gua ya. Ya. Jadi kalau di aliran-aliran sungai itu harus dikasih pengarahan juga ya. Jadi sungai bukan tempat sampah. Ini apa sih? Kopi embun. Oh iya. Kopi embun pagi. Kita langsung menuju ke arah finish. Oh, sama Fani. Ini Pak Goli yang mampir untuk beli stroberi. Ini Pinesan Serang ya, Kang Kayu. Jadi ini setelah pandemi, di masa normal, semuanya bangkit kembali mudah-mudahan. Jadi wisata-wisata lokal ramai kembali, pengunjung wisatawan. Nasi bronjol. Nasi bronjol. Jadi ini untuk perkebunan stroberi bisa petik sendiri, ada di area-area belakang ya. Ini bukan ini apa, ini kol kayaknya sawi. Jadi itu Villa Davos, sambil nunggu racer-racer lain ini.
nang ndi miki? Oh iya. Nang Malang. Nang keton run-nya. Ini mereka masih kuat-kuat sekali. Trek hari ini cuma 7 kilo. Ya. Halo. Wah, ini hebat. Ini mbok saya salah nyebut Pak Bambang. Iya, Pak Ibu so? Helen ya, Irin ya. Bu? Rina. Ya oke. Okay. Hari ini ringan lah ya. Ringan. Ini biasanya sweeper hari ini. Ini di tengah ya. Ya. Pak Salim orang mangga. Kemarin Gunung Malang ya. Awas, awas, awas. Ini yang tadi ke Gunung Malang ini. Ini rute long, hari ini long. Ya, bonusnya Gunung Malang. Ya. Ini. Airnya beli. Iya. Ini Moana juga ikut long hari ini. Bonus. Rada lemes ini dia nih. Lemes deneng Moana. Rada lemes ini. Nah, ini yang dapat bonus. Wah, udah dapat. Dapat bonus, dapat bonus. Dapat bonus. Ya, ya. Oke. Okay. Oh. Kayak wajiran deh, Neng. Dapat wajiran. Ya. Ini dari tadi metik. Ah, ini Kang Toto, asas. Kang Toto, sehat. Alhamdulillah. Monggo. Beliau yang kemarin jadi artis ya. Itu para Mbak Ayu malah lagi belanja buah. So, ini lagi gede-gede. Ah, ini Bose belanja. Ini Fanny sama Pak Edi. Ya, mau lagi pada panen orang gelem tuku, gimana tuku nang menuju ke arah finish jelas parkiran jelas Lembah Asri. Udah finish kembali di parkiran Delas Lembah Asri. Kita sampai para heser-heser yang hari ini happy run. Nih, pasangan heser. Ini juga Pak Deddy. Halo. Ini nggak ada tarik-menarik hari ini. Waduh, ini yang bagi-bagi untuk proyek ini. Proyek? Untuk proyek, apa namanya? Ini Bapak Agin dapat proyek. Apa itu namanya itu dari Pak Winas ini. Amin amin ya Bapak. Iya. Iya iya. Proyek apa, Bang? Proyek anu pengintaian. Pengintaian. Wah, manis. Ini apa sih rujak? Apa sih rujak? Oh, ini enak banget. Oh, asinan. Asinan ini asinan. Ya. Kita sapa untuk para hajar karena hari ini happy run ya. Ini tadi udah Pak Bambang sama Bu Wiren, apa ini dengan Bu Betlita, terus Mas Totok ya. Ini Mas Totok hari ini sebenarnya sih nggak begitu telat, cuma hari ini mereka pagi semua. Biasanya jam 7 berangkat Pak, jadinya kesannya harinya terlambat. Sehat.
Pak Mas Totok. Iya. Hari ini aman. Aman ya. Aman ya. Oke. Oke, hari ini sudah finish kembali, tinggal di sebelah sana. Sebelah sana kita sapa untuk runner untuk hari ini dan untuk yang punya trek hari ini di Purbalingga ini. Hari ini bonus ke Gunung Malang. Ya. Jam. Kang Edi ke mana? Gunung Lombok aja ya. Oh, aman tadi tanjakannya? Malang. Aman ya? Aman. Wah, sip. Wah, hari ini dah. Iya. Berarti kurang ya posisi kudune miki ya. Ayo ora bae lah coba. Pak Edi posisi. Iya, sip. Gunung Malang apa ya? Gunung Malang. Iya. Gunung Malang. Minggu depan aku rapal loh. Ini akhir bulan ya. Ini Kang Slamet. Hari ini menunya sehat ini. Asinan. Nah, ini Bu Slamet ya. Iya. Strong pas. Iya. Betul. Ya ini harus foto di Gunung Slametnya ini. Nah. Gunung Epak Slamet. Gunung Epak Slamet. Ya. Ini menyapa untuk Bu Wilan. Wah, ini menunya hari ini istimewa ini. Oh iya, ininya dulu baru ini mungkin ya. Ini dulu baru ini ya. Ini sama. Oh, hari ini sama kakak. Ya, sama kakak ya. Anu mau kondang. Oh iya iya. Oke. Mam, wis. Ini lagi pada pesta apa ini? Maling kafe saja. Ini mereka pada pesta apa sih? Gorengan. Oh. Kalau gorengan mentekan. Jadi kata-kata hari ini yang diingat-ingat ya, Makayu. Ini gorengan. Tadi apa ya? Kelalen. Hawa kelon ya. Aku sempat lupa ya hari ini itu hawa kelon ya. Kalau yang sepuh-sepuh eseng senior-senior udah enggak inilah ya. Oke, terima kasih Kakak Makayu. Iya, makasih. Ya. Nah, ini tim BNI. Tadi enggak sempat ketemu ini. Mana yang katanya tadi? Bagaimana ini Makayu treknya hari ini? Mantap. Mantap ya. Langsung nanjak ya. Langsung nanjak ya. Sangat jauh. Enggak lah, pendek. Ini kalau bagi mereka itu tanjakan tadi itu kecil. Kecil banget loh. Iya. Karena mereka lebih besar. Saya agak peliket nih. Jadi asinan nih. Oke ini. Sekalian belanja sayur ya. Iya. Ya, oke, ya. Iya, iya, iya. Belok. Kumaya. Pesen kumaya. Kuma. Lah kok istri rumah kumaya kok nang dhuwur. Itu mendampingi laki-laki. Ini sweepernya. Sweepernya baru datang. Burung. Singgah rokok urung. Pengen kabare. Wes, terus tindakan. Beste kepriwen? Kepriwen? Oke. Oke, hari ini tim BNI. Gimana aman? Sudah didampingi sama Bu Ana. Yang tadi nggak kuat siapa ya? Udah pulang apa ya? Oh, udah pulang. Ini sweeper berarti hari ini. Sweepernya mendampingi tim BNI. Oh, ini pertama kali ya. Iya. Soalnya selalu baru sih Pak Adi. Selalu baru jadi. Tapi ini aku pernah lihat yang itu ya. Pernah juga ya di Roland ya. Oh iya. Yang di dalam. Kayak itu orang Batu Raden. Iya benar. Oke, terima kasih tim BNI. Jangan kapok ya. Ya, jangan kapok. Ya. Sampai ketemu. Oke, hari ini cukup ya Kang Makayu. Maaf ya hari ini ya, Beh. Bernya terlambat. Kayak. Halo, direkam iki.
Pestane kanca ulang ya, tahun. Ya ini karo iki. Pestanya ya. Kita pesen. Udah siapin? Kita booking nanti waktu ulang tahun di sana ya. Oke. Jadi ini yang miliknya Villa Davos. Kita rencana tahun ini perayaannya di Villa Davos ya. Oke, terima kasih Kakak Megayu telah menyimak konten hari ini, udara berkabut dan sebagainya. Terima kasih semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.